Panglima TNI Marsekal Hadi Cahyanto menemui ulama di Masjid Sabilillah Kota Malang Jumat malam. Dalam pertemuan ini, ia membenarkan adanya seorang ustadz dipukuli di salah satu wilayah di Jawa Timur. Namun ia meminta hal tersebut tidak dibesar-besarkan. Di sisi lain, ia juga mengingatkan masyarakat waspada terhadap tiga ancaman global. Panglima TNI mendatangi Masjid Sabilillah yang terletak di Kota Malang pada Jumat malam. Dalam pertemuannya dengan ulama Semalang Raya ini, ia didampingi oleh Kiai Tolha Hasan, mantan Menteri Agama era Gus Dur. Di hadapan ulama, ia menyampaikan ada tiga ancaman global, yakni ancaman cyber, ancaman biologis, dan ancaman kesenjangan. Cyber diakuinya menjadi ancaman global yang sedang dihadapi TNI dan Polri. Lewat ancaman cyber, Panglima menyinggung terhadap teror pada tokoh agama. Ia membenarkan ada ustadz yang dipukuli. Namun ia meminta masyarakat tidak membesar-besarkan, karena dibandingkan berita sebenarnya, lebih banyak berita hoax. Perkembangan ilmu pengetahuan teknologi yang dikenal dengan era digitalisasi tentunya adalah membawa kesejahteraan umat manusia. Tapi ada paradoknya semuanya itu. Paradok yang pertama adalah, dengan era digitalisasi, maka ancaman global menggunakan digital sangat besar. Yang kita kenal dengan nama cyber, ancaman cyber. Cyber threat, bagian dari ancaman global yang sedang TNI hadapi, termasuk Polri dan bangsa. Bayangkan, dengan digital, dengan cyber, maka permasalahan kecil saja dipelintir, dimasukkan kepada sosial media, Facebook, Twitter, semuanya berpikir, apa benar sekarang ya ada masjid, ada gereja dirusak, ada ustaz dipukuli? Jawabannya iya, tapi itu kecil, tidak dibesar-besarkan. Ini apa? Resah. Kita menyampaikan itu ada, tapi tidak sebesar itu, dan bisa kita identifikasi dan bisa kita kendalikan. Apa? Gagal cyber. Panglima memastikan ketiga ancaman tersebut dapat dimitigasi jika masyarakat cerdas dan memiliki pusat peradaban. Ia menuturkan, masjid selain sebagai tempat ibadah juga bisa menjadi pusat peradaban. Dari Kota Malang, Ahmad Amin melaporkan.